Saya Teddy Indrawijaya, pangkat Letnan 1. Saya alumni Akademi Militer tahun 2011. Saya Syarif Muhammad Fitriansyah, pangkat saya Inspektur Polisi tingkat 1. Saya alumni Akpol tahun 2012. Kami diseleksi dari masing-masing angkatan darat, laut, udara, polisi. Kemudian saya terpilih mewakili TNI, kemudian Syarif yang dari kepolisian. Gak ada sama sekali, Mas, tidak terpikirkan. Mimpi aja tidak pernah. Kalau Pas Pampres, pengamanan, kalau kita kegiatan Bapak sehari-hari, sehingga Bapak bekerja lancar dan nyaman. Bapak Presiden memang tinggal di Bogor, dan dari Bogor ke Jakarta itu 1 jam, Mas. Bila take off jam 8, otomatis berangkat dari sini jam 7 ataupun sebelumnya. Jadi kalau kunker Bapak tidak hanya di satu kota, satu provinsi. Jadi Bapak itu pernah, Mas, paginya itu terbang ke Aceh, setelah ke Aceh itu ke Banjarmasin, setelah itu lanjut Bapak terbang ke Halmahera, Maluku Utara ya. Setelah itu lanjut lagi ke Papua untuk melihat perkembangan Jalan Trans Papua. Jadi selama 5 hari, 1 hari satu provinsi. Pertama tiba di kota tujuan, ya macam-macam. Bisa dimulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar, sertifikat tanah, atau peresmian, atau peninjauan. Nanti breaknya saat makan siang, kemudian biasanya kalau makan siang setelah sholat zuhur, Bapak akan sholat zuhurnya mampir dulu ke masjid terdekat dari pagi sampai malam, kemudian kelar acara bisa jam 9, jam pasti setengah 10. Jam pasti saat tiba di hotel itu Bapak tidak serta-merta istirahat, pasti justru itu Bapak memikirkan yang lain. Bukan hanya memikirkan kunker, pikirkan ada kegiatan apa di nasional, kemudian mungkin di internasional ada apa, kemudian ada Bapak telepon sini, telepon menteri ini, telepon pejabat ini. Banyak kegiatan yang tak terduga ya, baru turun dari pesawat yang seharusnya tadi istirahat karena tadi melewati mall, tiba-tiba saya pengen ke situ. Bapak nyampaikan seperti itu, sampai di hotel, ke situ. Kalau ketemu warga itu menurut saya Bapak istirahat karena Bapak pasti gembira, ketawa, kemudian salam-salaman itu menurut saya yang buat Bapak istirahat karena bahagia di situ, bersapa, canda tawa, salaman dengan masyarakat di jalan. Bapak itu orang yang pendengar, apalagi kalau dengan masyarakat. Bapak kalau dengan masyarakat itu benar-benar dengarkan kata per kata, kira-kira butuh apa masyarakat tersebut. Tapi bagi rakyat kecil, rakyat yang sudah jauh datang mungkin 3 kilo, 5 kilo, mereka minta foto dengan presiden, kita fotokan, lalu nanti Bapak ngecek, fotonya jelek, fotonya ngeblur, dibalikin lagi HP-nya ke saya fotoin lagi sampai fotonya bagus. Lalu Bapak ucapkan, "Nih, terima nih fotonya. Bagus," kata Bapak. Itu rakyat dah senangnya udah luar biasa. Menurut saya itu hal yang kecil tapi luar biasa. Kalau lagi sendiri ataupun udah selesai kegiatan, nonton YouTube, baca berita ataupun menggunakan sosmed Bapak, bacain pesan-pesan direct message yang dikirim masyarakat, itu Bapak baca loh, Mas. Jadi kadang-kadang, oh ini apa nih, coba dicek bener gak keluhannya, ya itu yang dikirim tadi itu. Kalau saya dipanggil nama, pangkat belum tinggi juga, tapi sudah dipanggil nama oleh Presiden itu merupakan hal yang luar biasa bagi saya. Saya diucapin terima kasih, Mas, bayangin, makasih ya, terima kasih ya. Bagi saya itu seneng banget gitu, Mas. Ya, Terima kasih ya, Mas. Ini namanya curhat, Mas, saya kasih tahu. Pasti kerja keras. Yang pastinya sebagai Presiden Republik Indonesia, memimpin 260 juta penduduk, gak gampang. Tapi beliau juga bisa memberikan contoh sebagai bapak bagi
keluarga beliau ya sebagai family man. Bapak itu banyak mas idenya. Iya, unpredictable.